bola servis akan dilakukan oleh tim dari Berian Tinggi. Kami lihat bola panggung ini sudah senior-senior sekali. Iya, licin lapangan ya, hati-hati, agak licin. Ternyata bola tadi. Wow, bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Ya, hati-hati. Bagus sekali. Giatnya latihan dengan poster yang tinggi-tinggi. Terlalu pelan tadi. Kami lihat ada pemain susulan bola panggung baru hadir. Pak Gun, silakan ganti baju. Mana 9. Kami mohon nanti kesediaannya permain tinggi nanti, Mang. Kami sangat mengharapkan. Iya, ada yang sangat menarik. Kembali lapangan licin ya. Penonton, ading-ading jangan dikucain jaring. Jaring jangan digigol. Diki daukannya tadi dan ada juga yang menyentuh net. Tolong, sama ada bal kesini emang kakak siaga. Kembali. Bagus sekali. Hati. Bagus sekali. Selalu memaksa. Balik.
Halo. Best komunikasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke lapangan yang disaksikan oleh 50.000 penonton yang sangat ramai. Terakhir sudah pertandingan babak pertama antara Tuan Tinggi berhadapan dengan Pulau Panggung yang dimenangkan oleh Tuan Tinggi. Pandak kalau ini. Oh!
Tuan babak kedua ini. Sangat kencang sekali. Tolong di mundurin. Awak, mengelak noto. Yo di belakang baca kinaan belum. Kamu di belakang belum. Ada itu. Awak, enggak mundur saja. Tinggal kamu tahu arah mana di situ. Ya. Motornya tinggal saja di situ. Parkir di situ. Awak. Ini yang nak kursi, nak nundur, kamu penting di sini, kamu Kenapa? Beb. Mana kutang motor Albert tadi? Kutang motor Albert. Beb, kutang deng. Mana jiri? Ya, ini tadi tarik aja. Mana juru parkir? Tolong ditunjukin sama juru parkir. Ya betul sih, itu enggak? Itu nah, motor itu nah, di ini enggak? Masih bisa tetap dilanjut. Ya, saudara-saudara kita saksikan langsung di channel kita RCTI. Cukup kencang. 13 bukan sih. Oke, bola Bapak Ibu sekalian untuk pemain yang selanjutnya. Manong 9 okay, akan berhadapan dengan SMA 4 Kaur. Untuk pemain Manong 9 yang barat dari Eropa. Kita saksikan nanti. Ya. Oh.
Ano pa? Ada lah. Bisa. Oh. Mati dia. Baik, 18. Terbuk dilakukan skor bertambah untuk Riang Tinggi. Kembali bola terlalu kencang. Iya. Pemain senior ambil servis. Kembali. Santai saja pemain dari. Kembali di blok kemesan dari pemain. Kembali dilakukan. Out. Masuk berarti. Bola masuk. Maju lagi, Mek. Dikinaan kapa tuh. Kapa tuh di sini nih menginainya tuh. Bagus sekali. Masih bisa ditahan tadi oleh pemain bola panggung. Kembali, bagus sekali. Tidak bisa lagi dibendung oleh pemain bola panggung. Kembali memaksa. Kembali menjadi 2-2. 17. Kembali. Men komunikasi 2-3 sekarang. BRT mampu mengunci set kedua ini dengan kemenangan 2-0 langsung. Baik sekali. Kembali para pemain. Apa yang terjadi? Pemain-pemain muda ini. Bola memang out. Jauh dikit dengan garis ya, supaya apabila nanti ada bola-bola tidak terduga bisa dijangkau. Iya, ternyata tangan tadi terkait 7 menit sehingga langsung menguntungkan poin untuk Priang Tinggi. 2-2 tim Priang Tinggi hari ini dapat melaju ke babak 8 besar yang akan kembali bertanding besok dan lusa. Mungkin nanti jadwal akan kami kirimkan. Kita akan break dulu menonton ya sebelum pertandingan keempat, ketiga maksud kami. Antara Manor 92 dan rumah akan berhadapan dengan tim dari SMA Negeri 4 Kaur yang alumni.